dan salam sejahtera kepada semua penonton. Laporan meteorologi dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa, iaitu letupan awan aktif yang dicerap yang membawa kepada kelembapan yang agak tinggi di seluruh rantau negara. Kini tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia termasuklah di perairan Selat Melaka serta perairan Sarawak. Kelembapan yang tinggi ini membawa kepada hujan yang disusuli dengan ribut petir yang berterusan di bahagian terbabit dan dijangkakan akan mula memasuki beberapa kawasan melibatkan rantau utara semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Perlis, Pulau Langkawi, pesisiran pantai negeri Kedah, negeri Pulau Pinang dan juga di pesisiran pantai negeri Perak serta di satu dua tempat melibatkan daerah Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, negeri Selangor. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan pedalaman negeri Pahang dan juga di hampir keseluruhan negeri Johor ini diramalkan akan berlanjutan sehingga ke lewat tengah hari nanti. Seterusnya, untuk negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca adalah baik bagi kedua-dua buah negeri dan tiada hujan yang dicerap di negeri Sabah, namun demikian mendung di satu dua tempat melibatkan negeri Sarawak. Hujan dari ribut petir lebih tertumpu di bahagian perairan Sarawak dan juga di sekitar perairan Sulu Sabah. Seterusnya, paparan carta angin menunjukkan rantau negara kita yang menerima dominasi tiupan angin dari arah tenggara dengan kelajuan yang agak sederhana kuat, iaitu antara 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh jabatan buat ketika ini. Dan kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan menjelang petang nanti. Sekitar awal petang nanti, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor. Namun demikian, menjelang lewat petang nanti, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di satu dua tempat melibatkan pantai timur semenanjung Malaysia, terutamanya negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut petir diramalkan berpotensi berlaku melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan juga di hampir keseluruhan bahagian Kuching, Sarawak serta pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk pagi ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan hujan untuk petang nanti. Sekian dari saya, Farhalim. Assalamualaikum.